Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita telah dapat menapak masuk ke madrasah Ramadan. Mudah-mudahan madrasah Ramadhaniyah ini akan mentarbiah jiwa kita, nafsu kita, supaya lebih terdidik untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi teras kehidupan seorang hamba itu adalah untuk mengerjakan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian ini telah pun dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 yang bermaksud, tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengerjakan ibadat setulus ikhlas hati kita. Apatah lagi Ramadan ini adalah bulan ibadah untuk kita menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, acap kali ibadat yang kita lakukan, yang ingin kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti ada halangan-halangannya. Dan di antara halangan tersebut adalah nafsu yang selalu mengajak kita untuk mengerjakan perkara yang sebaliknya daripada ibadat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, nafsu memang telah pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk setiap insan, setiap manusia. Tujuannya adalah untuk memenuhi kelangsungan kehidupan manusia. Fungsinya sama sebagaimana Allah ta'ala menciptakan akal dan fikiran kita untuk manusia berfikir dan juga menelusuri kehidupan dengan baik dan berhemah. Namun, apabila tidak dikawal, nafsu ini boleh membinasakan. Kerana sifat nafsu itu ialah mengajak manusia ke arah perkara yang kemungkaran. Ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Yang bermaksud sesungguhnya nafsu mengajak ke arah kejahatan kecuali mereka yang dirahmati, diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silang penonton yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, seandainya tidak dibimbing, nafsu akan merosakkan hidup manusia. Nafsu juga akan merosakkan amal ibadah manusia. Namun nafsu bukanlah semuanya jahat. Ada tingkatan-tingkatan nafsu yang perlu kita ketahui, seperti nafsu mulhamah, seperti nafsul mutmainnah dan lain-lain lagi. Namun fokus kita, nafsu yang akan merosakkan ibadah kita ialah nafsu ammarah yang mengajak ke arah kemaksiatan dan juga kejahatan. Kerana kata Imam Al-Baghawi yang dikatakan, erti nafsu kejahatan tadi ialah dia mengajak ke arah maksiat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak dididik dan dikawal nafsu ini, rosak ibadat kita di bulan Ramadan. Kita berpuasa tetapi nafsu kita untuk bercakap perkara yang sia-sia, perkara yang nista, perkara yang dusta, rosak ibadah puasa kita. Apabila kita tidak menjaga makan dan minum, kita sanggup meninggalkan puasa, kita sanggup tidak menghormati bulan Ramadan, maka hilanglah lenyap kita punya pahala dan juga ibadat. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita menjaga nafsu kita agar ia tidak membinasakan ibadat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.